Okay. Saya berharap percobaan pertama kita berhasil karena saya tidak mengetahui apakah berhasil atau tidak. Tetapi saya tadi melihat beberapa wajah yang ada di layar saya dan saya melihat ekspresi mereka menyembah dan ya we thank God meskipun dalam segala keterbatasan, mari kita terus keluarkan yang terbaik yang kita bisa upayakan. Kita jangan kalah dengan COVID-19 ini ya Bapak Ibu Saudara. Yes. Percaya kreativitas akan terus diberikan oleh Tuhan untuk kita boleh menghadapi situasi ini. Oke, silakan Kak Oci. Saya ingin memperkenalkan seseorang yang bukan orang asing. Kenapa? Karena dia orang Indonesia ya. Dia bukan orang asing bagi United karena Ko Philip ini udah terkoneksi lumayan ya cukup lama. Dan saya ingin memperkenalkan beliau, seseorang yang punya karya buat saya pribadi, karyanya tuh kelas nasional. Jadi, saya menyebutnya sih kalau di hati saya, dia Mr. Berdetak. Ya, dia punya tagline itu berdetak. Jadi, dalam hidup tuh kalau manusia nggak berdetak, itu artinya ada kematian. Nah, jadi dia punya prinsip bahwa saya harus punya karya di kota, di bangsanya. Dan Ko Philip ini istrinya namanya Julie. Dan mereka sudah menikah sekian lama, memang belum dikaruniai anak. Tapi luar biasa, karyanya itu justru memberkati banyak anak-anak. Ya. Kalau kita sekarang kenal dengan yang namanya e-sport, game online, kalau Ko Philip itu dia punya challenge, dia ingin sebisa mungkin memperkenalkan kepada masyarakat, terutama anak-anak yang sekarang lebih terpapar oleh yang namanya gadget, oleh game, bahwa ada yang namanya board game. Jadi nggak selalu harus virtual, nggak selalu harus online, ya, tapi gamenya itu board game yang dimana keluarga, seluruh keluarga bisa join sama-sama. Ya, papa mamanya, anak-anaknya tuh bisa join. Bahkan yang keren karyanya itu sudah banyak dipakai di apa enggak dikasih orderan untuk bikin board game untuk Bank Indonesia. Bagaimana caranya lewat game itu menanamkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, pengetahuan dan sebagainya itu bisa secara efektif ya. Dan kerennya, memang benar. Kalau diperhatikan lewat game, Vin, itu Yes. orang itu aneh. Dia bisa di-drive melakukan sesuatu tanpa merasa terpaksa. Ya, benar nggak? Kalau kita umpamanya main monopoli, terus ngambil nih ada dana umum atau ada kesempatan begitu dibuka gitu. Umpamanya Anda harus maju 3 langkah. Maka aneh. Gak ada yang marah-marah kan? Maksudnya, gila kenapa gue harus 3 langkah? Gue pengennya 7 langkah kan? Enggak. Nurut aja 3 langkah. Nah dia bikin game itu yang membuat lewat permainan tanpa sadar sebenarnya orang di drive untuk menghidupi nilai-nilai yang keren. Keren. Saya tuh amazed banget dengan satu orang ini dengan kesederhanaannya tapi punya karya yang sorry to say mungkin ya comparing itu buruk ya tapi bolehlah kalau comparingnya untuk memacu kita ya untuk jadi lebih produktif bolehlah comparing itu kira-kira wah gila kayaknya kita nih belum berkarya banyak nih kita harus berkarya banyak nih harusnya kan kira-kira gitulah ya comparing yang positif bukan comparing yang negatif. Waduh kalau dibilang untuk Ko Philip dan Juli waduh karyanya itu luar biasa sampai gubernur bahkan Bapak Presiden, bahkan kalau tidak salah Gus Dur di Gus Dur pun ya di lingkungannya telah menggunakan banyak sekali karya-karya dari Philip. Nah, kalau Bapak Ibu sudah lihat yang dipakai oleh Philip bajunya itu juga itu keren itu karya beliau juga. Kalau coba Philip agak mundur dikit, Philip supaya bisa kelihatan bajunya. Des, ya. Ini saya juga pernah pakai waktu kapan lalu. Kalau dilihat ini seperti detak kehidupan manusia, detak jantung ya. Itu inspirasinya dan tapi kalau dibaca itu iman.
Coba. Garis pertama itu I, terus kemudian M, terus A, terus N. Iman. Nah, itu juga yang menginspirasi akhirnya. Ntar kalau udah kembali normal, saya sih pengen baju sepeda saya pakai logo itu, ya. Sehingga kalau udah mencapai satu, sampai ke gunung kemana gitu, kita langsung kasih tahu, hey, ada detak kehidupan nih di gunung. Cie, kira-kira gitu ya. Nah, tentunya kenapa saya harus memperkenalkan beliau supaya kita tahu bahwa orang yang bicara hari ini tuh orang yang kelasnya nasional dan punya hati yang keren banget. Nah, saya nggak mau panjangkan, itu prolog dari saya supaya saudara bisa mengenal siapa Philip, dan silakan Mr. Philip untuk membuat kita semua di tempat ini jadi lebih berdetak oleh karena kehadiranmu. Philip, silakan. Ya, apa kabar UCC? Apa kabar? Semangat. Wah, ini saya sama Juli senang banget ya bisa berbagi ya, share sama teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya mau bilang ya sama saudara bahwa saya dan Juli itu banyak belajar dari Bro Oci ya sama Sisten ya. Kalau dari Bro Oci belajar semangat. Wah. Wow. Pokoknya terlihat selalu antusias ya. Kan katanya antusias kan bahasa aslinya enteos ya. Enteos, en di dalam, teos Tuhan. Jadi ada Tuhan di dalam ya. Jadi saya lihat ada Tuhan di dalam diri Bro Oci ya. Jadi selalu semangat. Ya, makanya melewati masa-masa yang gak mudah ya beberapa minggu ini, wah Tuhan kasih kekuatan ya, malah bisa menginspirasi kita semua ya. Nah, kalau dari Sisten, waduh, belajar dari apa ya, selalu memberi yang terbaik. Ya, jadi kalau kasih oleh-oleh saya sama Juli itu selalu kayaknya dia yang lebih ngebet gitu, teman-teman saudara, dia kayaknya lebih apa ya, benar loh, lebih suka cita memberi daripada menerima tuh. Jadi ngasih itu kayak apa ya, maksa gitu, karena seneng, ada sukacita ya dalam hati dia untuk selalu memberi yang terbaik ya. Wah, apa kabar ya. Si Cen tuh saya udah lihat tuh senyum-senyum. Ya, saya sangat diberkati ya, saya ketemu juga sama Elvin, sama Ika ya, si Fiontin ya, dengan beberapa teman-teman saudara-saudara yang lain. Wah, kami berdua sangat diberkati ya. Saya hari ini ada Juli juga ya, karena kalau nggak ada Juli bahaya. Ya, Juli selalu apa ya, menjadi apa ya, ya salah satu mentor terbaik buat saya ya. Jadi kalau saya share ya, terus dia lihat sesuatu yang kurang berkenan ya, nanti setelah ini dia akan menasihati saya supaya saya bisa lebih baik lagi ya. Jadi selain mensupport ya, ya dia lihat ya, ya memperhatikan saya supaya saya bisa punya potensi lebih baik dari hari ke hari. Teman-teman, pagi hari ini saudara saya mau share tentang satu tema ya, namanya cinta mula-mula ya, kasih mula-mula ya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah share di UCC tentang yang namanya ekspresi ibadah ya. Jadi kalau kita memahami esensi ibadah yang sebenarnya, kita akan kuat ya menghadapi situasi apapun ya, menghadapi kondisi apapun kita akan tetap kuat, kita akan tetap berbuah ya, sekalipun tidak mudah ya. Nah, ternyata yang namanya ekspresi ibadah yang pertama itu kan, kalau kita lihat di Roma pasal yang ke-12 itu disebut ada kata ibadah yang sejati ya. Nah, kita akan melakukan yang namanya ibadah yang sejati ketika ya pola pikir kita berubah ke arah yang lebih baik ya. Jadi ternyata yang namanya ibadah yang sejati adalah hidup kita lebih baik dari hari ke hari ya, lebih semangat, lebih bisa berkarya dalam situasi apapun ya. Mungkin waktu baru-baru menikah ya, sebelum kenal Tuhan ya, ada banyak orang ya memperlakukan pasangannya biasa-biasa saja ya. Tapi ketika dia bertobat, dia berubah ya. Dia mengalami yang namanya metanoia ya, sehingga
cara dia memperlakukan pasangannya itu lebih baik dibandingkan sebelum dia mengenal Tuhan. Nah, itu yang namanya ibadah yang sejati. Ya, atau dulu kita ya bekerja ya tanpa semangat, setelah kita mengenal Tuhan kita jadi lebih semangat. Nah, itu yang namanya ibadah yang sejati. Ya, ada semangat, ada antusias, teman-teman. Nah, saya percaya ya, yang namanya ibadah, ekspresi ibadah yang pertama itu adalah kita mengalami yang namanya perubahan, ya. Hidup yang lebih baik dari hari ke hari. Nah, itu yang namanya ibadah, ya. Dulu saya pikir yang namanya ibadah hanya serangkaian pertemuan saja, tapi ternyata perubahan hidup itu yang namanya ibadah yang sejati. Ya, nah itu dimulai dari cara berpikir yang berubah. Yang kedua, yang namanya ibadah itu di kalau kita baca di Yakobus 1 ayat 26-27, di situ ada tulisan kata-kata ibadah yang murni. Ya, ibadah yang murni dan yang tak bercacat, ya. Nah, kalau saudara baca itu bicara tentang kepedulian, ya janda-janda, fakir miskin dalam kesulitan mereka. Jadi yang namanya ibadah itu bicara tentang kepedulian. Ya, kita peduli sama diri kita peduli sama keluarga kita peduli sama lingkungan kita peduli sama teman-teman di mana kita bekerja, kita peduli sama teman-teman di mana kita sekolah, ya, kita di kampus, di kota kita, bahkan di bangsa kita. Ya, jadi ketika kita peduli, itu kita sedang melakukan yang namanya ibadah yang murni. Ya, nah saya percaya semakin kita peduli, ya semakin Tuhan memurnikan hati kita. Nah, kalau hati kita murni, udah pasti ya kepercayaan dari Tuhan akan lebih besar dari hari ke hari. Ya, sekalipun di masa yang tidak mudah. Ya. Nah, yang ketiga, teman-teman, kalau kita baca di Ibrani 10 ayat 25, ternyata yang namanya ibadah itu bicara tentang banyak saling, ya. Saling membangun, saling menguatkan, saling menasehati, ya. Bahkan firman Tuhan bilang, menjelang hari Tuhan yang mendekat, kita harus lakukan itu. Kita harus banyak saling. Nah, ketika kita banyak saling, itu artinya kita sedang melakukan yang namanya ibadah. Ya, apalagi di masa-masa yang gak mudah sekarang ya, di pandemi ini, kita harus tunjukkan kepedulian kita kepada keluarga kita, saudara-saudara seiman, lingkungan, kota kita, saudara. Nah, karena ketika kita melakukannya, kita sedang melakukan yang namanya ibadah. Ya. Nah, yang keempat, kalau kita lihat di Markus yang ke-7, ya, firman Tuhan bilang, kamu beribadah, tapi hatimu jauh. Ya, hatimu nggak melekat. Ya. Nah, jadi ternyata ekspresi ibadah yang keempat itu bicara tentang persekutuan kita sama Tuhan. Jadi, hubungan kita sama Tuhan. Karib sama Tuhan. Ya. Nah, jadi saya mendorong ya teman-teman, saudara, bahkan buat diri saya sendiri, yuk, kita miliki hubungan yang lebih karib sama Tuhan dibandingkan sebelumnya. Ya, karena yang paling penting bukan masalah kondisi sekarang seperti apa sih, krisisnya kayak gimana, tantangan kayak gimana, tapi gimana sih hubungan kita sama Tuhan sekarang? Itu yang lebih penting. Ya. Karena kalau kita enggak melekat sama Tuhan, masalah sekecil apapun bisa membuat kita jatuh. Ya, membuat kita bete, membuat kita enggak bertumbuh, membuat kita enggak bersyukur, ya. Tapi kalau hubungan kita sama Tuhan bagus, baik, masalah sebesar apapun kita bisa atasi. Ya. Bahkan kita menjadi garam dan terang di dalam situasi yang enggak gampang. Ya, jadi saudara, yuk kita memiliki apa hubungan yang karib sama Tuhan. Nah, saya mengajak saudara kita baca di Wahyu, ya. Kalau bicara tentang melekat sama Tuhan, saya selalu diingatkan tentang kita tuh harus punya apa ya, kasih yang semula, ya. Coba kita lihat di Wahyu pasal yang kedua, ya. Ini ayat yang udah kita sering baca, ya. Nah, teman-teman, sebelum saya bahas Efesus, ini ada yang menarik, ya. Pesan Tuhan kepada 7 jemaat. Wah. Ya, kalau kita di Efesus kita sering banyak belajar ya, cinta mula-mula kita kupas di Efesus. Tapi seringkali kita jarang baca 6 jemaat yang lain gitu. Ya. Nah, saya percaya 7 jemaat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya, pesan dari Tuhan Yesus itu karena Tuhan mau mengajarkan sesuatu sama kita. Setuju ya, saudara ya? Tuhan punya pesan sama kita sebagai gereja. Ya. Nah, kalau kita baca di 7 jemaat ini, ya, ada beberapa keyakinan, ya. Itu bicara tentang kondisi jemaat, kondisi gereja dari awal di jemaat Efesus sampai Laodikia,
ya, di jemaat yang ketujuh, ya, di Laodikia bicara tentang gereja akhir zaman. Nah, ada pemikiran seperti itu, ya. Jadi dimulai dari gereja mula-mula, ya, mulai dari cinta mula-mula, terus diakhiri di jemaat Laodikia, ya, itu teguran Tuhan kepada gereja karena banyak yang suam-suam kuku, ya, nggak jelas, nggak dingin, nggak panas, ya. Ya, kalau kita lihat kondisi sekarang, ya, ada banyak kondisi gereja yang seperti itu, ya, dingin enggak, panas enggak jelas gitu. Bahkan firman Tuhan bilang dia mau memuntahkan, ya, kalau kita nggak mau bertobat, ya. Tapi juga ada pemikiran, ada satu keyakinan bahwa itu menunjukkan kondisi jemaat yang ada, ya, yang kita bisa belajar, ya. Jadi kita lihat, kita baca 7 jemaat, kita ada di mana nih? Kita mirip-mirip seperti jemaat apa? Ya, itu yang kedua, ya. Yang ketiga, atau itu pesan Tuhan. Jadi sebenarnya kita bisa berubah-ubah, ya. Kadang seperti di jemaat Efesus, obatnya ini, kadang kita seperti di jemaat Smyrna, obatnya seperti apa, ya. Tapi yang menarik, Saudara, selalu, ya, ketika Tuhan kasih pesan di jemaat, 7 jemaat ini, selalu Tuhan bilang, aku tahu. Wah, ini menarik, ya. Jadi Tuhan tahu kondisi kita, ya. Tuhan tahu kondisi kita, ya. Tuhan tahu hati kita seperti apa, ya. Jadi nggak usah khawatir. Wah, saya nggak, ya, setiap kondisi orang mungkin bisa berbeda-beda, tapi secara garis besar, ya, semua dari kita sedang mengalami tantangan, ya. Nah, firman Tuhan mau bilang sama kita, Tuhan tahu kondisi kita semua. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, ya. Nah, sebelum saya baca lebih dalam tentang Efesus, ya, saya mau baca dulu ke 7 jemaat. Ini menarik, Saudara, ya, secara cepat, ya. Ini pesan Tuhan, ya, kalau kita baca di Wahyu 2 sampai 3, ya. Yang pertama, jemaat Efesus. Itu Tuhan bilang, dia jemaat yang rajin, peka, ya. Berkorban, tidak mengenal lelah. Wah, luar biasa, ya. Tapi firman Tuhan bilang, tapi aku mencela engkau karena kau telah kehilangan apa kasihmu yang semula, ya. Padahal jemaat Efesus jemaat yang luar biasa. Bahkan mungkin kita sendiri belum masuk. Kalau dibandingkan dengan jemaat Efesus, banyak gereja jauh banget gitu, ya. Kalau kita baca di Efesus itu mereka nggak mengenal lelah, mereka rajin, mereka tekun, mereka peka, bisa bedain loh rasul palsu atau asli itu seperti apa. Artinya mereka punya pengajaran yang kuat, Saudara. Betul nggak? Kalau pengajarannya lemah, nggak bisa bedain, ya, mana pesan yang asli, mana yang palsu, dia nggak bisa bedain. Tapi jemaat di Efesus itu mereka jemaat yang peka, mereka bisa lihat, oh ini nggak bener nih, ini pesannya nggak beres nih, nggak sesuai firman Tuhan nih, ya. Jadi punya kepekaan. Tapi itu aja Tuhan bilang, aku mencela engkau karena kau telah meninggalkan kasihmu yang semula, ya. Oke, nanti kita akan kembali di situ, ya. Nah, jemaat yang kedua, Smyrna, ya. Firman Tuhan bilang, kamu miskin tapi kaya. Wah, ya, secara materi mereka tuh miskin, tapi firman Tuhan menilai kamu tuh kaya, ya. Nah, mereka, saya garis bawahi, ya, mereka miskin bukan karena mereka malas, ya, itu karena kondisi politik, ya. Mereka rajin tapi dijegal, ya, karena kondisi politik pada saat itu nggak mudah, ya, pemimpin di kota itu, ya, pada saat itu kan Romawi yang menguasai. Jadi apa aja yang mereka bikin dihambat sehingga banyak gereja mengalami kesulitan, Saudara, ya. Tapi Tuhan puji mereka, ya. Kamu kaya, wah, ya. Dan saya nggak lihat tuh, tiba-tiba Tuhan bikin mereka jadi kaya, nggak juga gitu. Tapi janji Tuhan bilang, aku yang awal dan yang akhir. Ya, artinya apa? Tuhan menyertai kalian. Wah, itu pesan Yesus kepada jemaat di Smyrna. Nggak usah khawatir, ya. Aku menyertai kalian karena aku yang awal dan yang akhir, ya. Setia, aku menderita. Wah, luar biasa. Itu jemaat di Smyrna. Ya, apakah UCC ada di jemaat yang mana? Yang ketiga, ya, Pergamus. Wah, firman Tuhan bilang mereka ada di tempat yang paling berbahaya, ya, di mana tahta iblis berdiam. Wah, luar biasa, ya. Dan mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Jadi mereka ada di garis depan, mereka ada di situasi di kota yang penuh dengan kejahatan, Saudara, ya. Tapi mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Wah, ini jemaat di Pergamus, ya. Tapi, ya, di situ ada pesan Tuhan juga, ya.
ada mulai muncul ada pengajaran sesat. Jadi di balik sesuatu yang baik, ya, ada sebagian anak-anak Tuhan mereka menjadi terang, menjadi garam di tengah situasi yang nggak mudah, ya. Ketika kejahatan begitu merajalela di Pergamus, tapi ada juga anak-anak Tuhan yang mulai tersesat, mulai mengikuti apa pengajaran Nikolaus, ya. Nanti mungkin satu hari kita akan bahas ini, ya. Itu pesan kepada jemaat Tuhan di Pergamus, ya. Nah kita lihat kita ada di mana nih. Apakah kita tetap berbuah di masa-masa yang nggak mudah seperti jemaat di Pergamus, ya, tetap jadi berkat, tetap jadi terang. Padahal di sekeliling kita mungkin orang korupsi, orang penuh melakukan banyak hal-hal yang jahat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Apakah kita punya sikap yang sama seperti jemaat di Pergamus? Ya, itu pertanyaannya. Yang keempat, Tiatira, saudara. Ini firman Tuhan bilang mereka jemaat yang penuh kasih, tekun, ya. Bahkan pekerjaan mereka yang terakhir lebih banyak dari awal. Wah. Ya. Jadi kita lihat pola, teman-teman, ya, di tujuh jemaat ini Tuhan selalu bilang mulai aku tahu. Ya, jadi Tuhan kenal kita, Tuhan kenal jemaat. Yang kedua, Tuhan menilai dan kasih pesan. Itu polanya, ya. Nah, di Tiatira Tuhan bilang kamu penuh kasih, tekun, ini jemaat yang berbuah, ya. Jadi yang mereka hasilkan sekarang lebih banyak daripada mulanya. Wah, ini luar biasa, ya. Ini Tuhan yang menilai, ya. Nah, ini luar biasa banget, ya. Saya pikir ini tantangan buat kita gereja, ya. Bisa nggak nih UCC lebih melakukan lebih banyak, ya, sekarang dibandingkan waktu pertama kali berdiri. Wah, ini satu tantangan yang luar biasa, ya. Banyak anak-anak Tuhan, banyak gereja ini, wah, ini nggak seperti ini, ya. Jadi jemaat yang Tiatira luar biasa, ya. Tapi itu pun Tuhan bilang aku mencela karena, ya, membiarkan, ya, jemaat di Tiatira membiarkan nabi-nabi palsu ngajar. Waduh, ya. Jadi ngebiarin mungkin berkembang luar biasa, mulai ngundang orang-orang yang karismatik, tapi enggak, mungkin enggak sesuai firman yang ngajarnya. Nah, Tuhan mencela, hati-hati, bahaya nih. Ya. Nanti malah membawa, ya, pengajaran itu membawa kepada berhala, kepada perzinahan rohani. Ya. Bahkan jemaat Tiatira ini punya satu kelemahan, mempelajari seluk-beluk iblis. Jadi ngapain, ya, seluk-beluk iblis dipelajari, ya? Ya, ya. Seluk-beluk iblis dipelajari, ini teman-teman bisa baca di Tiatira, ya. Harusnya kita belajar lebih dalam, kenal lebih jauh Tuhan kita, ya, secara pribadi. Kalau makin kenal secara pribadi sama Tuhan, ya, iblis udah nggak jadi masalah, ya. Dia udah kalah kok, teman-teman, ya. Jadi salah satu kelemahan dari jemaat Tiatira mempelajari seluk-beluk iblis. Wah, seneng yang sesuatu yang apa? Lenik. Wah, jadi bikin kita cerita tuh orang jadi takut gitu. Orang jadi takut. Orang jadi salah lah gitu. Ya, jadi iblis jadi dipelajari lah, bukan Tuhan yang kita sembah, yang kita lebih kenal, ya. Yang kelima, Sardis, ya. Dikatakan hidup padahal mati. Waduh. Ya, firman Tuhan bilang bangun, ya, kuatkan lagi apa yang masih tinggal. Ya, jadi ada jemaat yang dia merasa hidup padahal Tuhan bilang kamu udah mati. Kamu tuh udah kritis gitu. Kamu tuh udah masalah gitu. Bangkit gitu. Ya. Dunia mungkin orang bisa muji kita, tapi kita Tuhan ingetin, kamu tuh udah mau mati gitu. Kamu tuh enggak hidup. Bangun lagi, ya. Nah, itu perlu apa, ya? Kita perlu duduk diam, kita berdoa, kita jadi tahu kita tuh ada di mana gitu posisinya. Ya. Kadang penilaian dunia, penilaian gereja bisa salah. Mungkin dunia muji kita, gereja yang lain muji kita, tapi sebenarnya kita ada masalah. Begitu juga sebaliknya. Ya. Jadi, ya, kembali kita harus apa, duduk diam, cari wajah Tuhan. Jadi kita tahu posisi kita di mana. Ya. Yang keenam, jemaat Philadelphia. Wah, makanya ada gereja jemaat Philadelphia, ya. Firman Tuhan bilang gini, kekuatanmu tidak seberapa, namun kamu menuruti firmanku. Ya, jadi mereka nggak punya banyak kelebihan, jemaat Philadelphia. Dia jemaat yang biasa-biasa, punya sesuatu yang sedikit, yang kecil, tapi firman Tuhan bilang, tapi engkau menuruti firmanku. Ya. Nah, ini janji Tuhan. Engkau akan dilindungi
di hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Jadi gereja yang kuat di tengah badai, di tengah kondisi yang gak gampang, di tengah krisis, adalah gereja yang dia punya sedikit, tapi dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Ya, dia mentaati apa yang Tuhan mau. Jadi jangan kecil hati. Ya, Tuhan gak lihat besar kecil itu dari jumlah orang, jumlah jemaat, tapi seberapa banyak dari kita yang menuruti apa yang Tuhan mau. Kita mengikuti Tuhan mau. Nah, kalau kita mengikuti apa yang Tuhan mau, kita menuruti firman Tuhan bilang, engkau akan kuat ya, menghadapi pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia. Wah, ini seperti pandemi sekarang ya. Jadi yang kuat adalah yang taat, saudara. Yang menuruti firman Tuhan. Ya, apakah UCC jemaat Philadelphia? Wah, ya. Yang ketujuh, Laodikia. Ya, Laodikia itu gereja yang suam-suam kuku nih, nggak jelas nih. Ya, nggak dingin, nggak panas, manggung gitu. Ya, nggak punya greget hidupnya. Ya, nggak jelas gitu. Bingung, jadi ada nggak ada dia, kota tuh nggak ngerasain sesuatu. Ada nggak ada dia, keluarga-keluarga tuh nggak ngerasain sesuatu. Lingkungan tuh nggak ngerasain kehadirannya mereka gitu. Bangsa itu nggak ngerasain kehadiran mereka. Ya, ya dijauhkanlah ya sikap-sikap seperti jemaat di Laodikia, teman-teman. Ya, kita harus jelas, kita semangat karena mengikuti mimpi Tuhan. Kita semangat karena mengikuti apa yang menjadi Tuhan mau, yang mengikuti tujuan Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, ya. Kondisi kita, jemaat kita ada di mana nih di antara ketujuh ini? Ya. Ada obatnya, ya. Kalau di jemaat mula-mula, firman Tuhan bilang, lakukan lagi apa yang semula kamu lakukan. Ya. Enggak hanya rajin. Ya, coba kita baca, kita kembali ke Wahyu pasal yang kedua. Ya, Wahyu pasal yang kedua. Ini Efesus, kita jemaat di Efesus, saya baca. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Jadi mereka, wah, pekerja keras, tekun, saudara. Terus, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Jadi mereka bukan jemaat yang kompromi. Ada yang jahat, wah, semangatnya kayak sis acen. Wah, nggak ada kompromi. Wah, itu Tuhan senang ya. Jadi ada yang nggak beres, cepet, beresin. Ya, sebelum itu membesar masalah itu. Cepet, tuntasin. Ya, itu salah satu apa ya kelebihan dari jemaat di Efesus. Ya, nggak sabar terhadap yang jahat. Ya, terus engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Jadi mereka jemaat yang peka, mereka pembelajar, pengajarannya kuat. Ya, jadi bisa bedain. Ini aneh nih, ini sesat nih, ini benar nih, ini murni ini. Jadi mereka bisa bedain. Ya, jadi penting UCC semakin apa menggali firman Tuhan lebih dalam lagi untuk supaya menjadi jemaat seperti di Efesus bisa bedain mana rasul asli mana palsu. Ya. Terus apa lagi? Engkau telah mendapati para rasul ini pendusta dan engkau tetap sabar. Ini jemaat yang sabar, saudara, dan menderita oleh karena namaku. Namun engkau tidak mengenal lelah. Ya, jadi enggak kenal lelah. Kerja, kerja terus, wah. Bangun kerajaan Tuhan, ya. Ya, sampai lupa yang paling esensi mungkin. Melakukannya dengan cinta, ya, dengan kasih. Ya. Karena ada banyak orang tetap bisa produktif loh, tapi bukan dengan kasih. Ya, ada banyak pasangan suami istri bekerja untuk anak-anaknya, dia bisa penuhi segala kebutuhan anak-anaknya, tapi hubungannya bisa enggak dekat kan sama anak-anak. Betul enggak? Ya. Jadi mereka bekerja keras, mereka sukses di mata dunia, mereka bisa cukupi kebutuhan anak-anaknya, tapi hubungannya jauh sama anak-anak. Enggak ada komunikasi. Nah, Tuhan itu mencela tuh yang seperti itu, saudara, ya. Nah, saya mulai mikir, saudara. Ini kan jemaat Efesus kan luar biasa, betul enggak? Ya, banyak dari kita sendiri pun jaranglah melihat jemaat yang seperti ini. Tapi kenapa sih sampai Tuhan bilang aku mencela engkau karena aku meninggalkan kasih yang semula gitu. Bahkan dikatakan lagi, betapa dalam engkau telah jatuh. Waduh. Padahal kan sepertinya sepele gitu ya. Mereka tetap produktif, tapi kenapa sih sampai dibilang sangat dalam jatuh gitu. Saya mulai merenung. Ya, merenung ya. Beberapa hari itu saya mulai ngobrol juga sama Juli. Nah, ada satu pertanyaan teman-teman. Tuhan paling gak suka sama apa? Tuhan paling benci sama apa, saudara?
sama kesombongan. Betul nggak? Tuhan paling benci sama keangkuhan. Ya. Itu saudara bisa baca di banyak di firman Tuhan. Tuhan bilang, aku benci kecokakan, aku benci keangkuhan. Ya. Kalau orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini spirit sombong ini. Ya gue bisa, gue lakukan semuanya. Tapi udah nggak pakai hati, saudara. Udah nggak ada kasih yang mula-mula gitu. Melakukan bukan karena cinta. Ya. Ada banyak suami atau istri ya bisa membelikan barang-barang yang terbaik buat pasangannya, tapi bukan dengan hati yang cinta yang semula lagi. Dia bisa beli mungkin HP yang terbaru, dia bisa beliin baju yang terkeren, dia bisa beliin mobil, bisa beliin rumah yang luar biasa, tapi sebenarnya di hati pasangannya, dia udah kehilangan cinta. Ya. Nah, kehilangan cinta itu mulai dari apa? Kesombongan. Gitu. Ya. Nah, Tuhan nggak suka gitu. Nah, ini pesan Tuhan buat kita, yuk kita kembali gitu. Rajin plus lakukan ya semuanya dengan kesadaran karena cinta. Ya. Nah, hari-hari ini kita melakukan banyak hal seperti yang Tuhan mau, dengan cinta enggak? Dengan kesadaran enggak? Ketika saya menginjil itu, wah, karena saya tahu tanpa Tuhan saya enggak bisa seperti hari ini, Tuhan yang menebus hidup saya. Saya orang yang dulunya berantakan, saya orang yang sangat berdosa. Ya. Kalau hari ini saya punya kesempatan untuk bersaksi sama orang, bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena sebagai rasa terima kasih, karena Tuhan sudah begitu baik sama saya. Nah, harusnya sikapnya seperti itu, saudara. Bukan karena saya pasti ngomong, karena saya udah pengalaman, karena saya udah begini, begini, begini. Nah, itu yang Tuhan gak suka, saudara. Itu salah satu ciri orang yang kehilangan kasih yang semula. Ya. Atau saudara kerja, ya, saudara sukses di bidang saudara, ya, banyak orang mungkin memuji, ya, tapi bukan sebagai apa ya aksi yang dilakukan dengan kesadaran seperti pada mulanya, ya, kesadaran bahwa Tuhan, tanpa Tuhan aku nggak mungkin bisa punya bisnis seperti ini, tanpa Tuhan aku nggak mungkin bisa punya pekerjaan seperti ini, ya, jadi selalu sadar itu, saudara, ya, jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita sadar. Ini kalau bukan karena Tuhan, gua nggak bisa kayak gini. Ya. Itu yang kita harus ingat, saudara. Ya. Makanya ketika kita perjamuan, supaya menjadi peringatan, jadi selalu ingat gitu. Ini tuh karena Tuhan, bukan karena Filip, bukan karena kekuat dan gagah kita, saudara. Karena ketika kita merasa itu menjadi kekuat dan gagah kita, di situ kita sedang jatuh, bahkan dalam, saudara. Ya. Nah, kita harus belajar, ya, cinta mula-mula. Ya, salah satunya dari Kaleb, saya banyak belajar Kaleb. Kaleb itu sejak muda sampai umur 85 tahun tetap semangat, ya. Firman Tuhan bilang, dia bilang, "Saya masih sama kuat." Maksudnya secara fisik sih mungkin pasti menurun ya, tapi ya, semangat, antusiasnya untuk menyenangkan hati Tuhan tuh enggak berkurang. Ya, padahal saat itu usianya sudah 85 tahun. Ya. Nah, nama Kaleb itu sebenarnya mengajarkan banyak sama kita. Kaleb kan anjing, ya. Nama artinya tuh anjing, ya. Anjing tuh nggak pernah bosan sama Tuhan. Anjing tuh selalu antusias. Selalu semangat ketemu dengan Tuhan. Betul, ya? Nah, Tuhan mau kita punya semangat kayak gitu, saudara. Ya. Selalu semangat, selalu antusias. Ketika berdoa tuh antusias. Ketika baca firman Tuhan tuh antusias. Ya. Ketika bersaksi tuh antusias, bukan karena kuat dan gagah kita. Nah, ini saudara, ini pesan buat kita, saudara. Yuk kita kembali kepada semangat cinta mula-mula. Ya. Masih ingat gak, saudara, waktu pertama kali bertobat? Ya. Saya ingat dulu, pertama kali bertobat, umur 13 tahun, gak ada yang menyuruh untuk saya rajin baca Alkitab, tapi sejak itu saya ambil keputusan. Saya harus selesaikan dari Kejadian sampai Wahyu. Karena hati penuh cinta, saudara. Hati meluap dengan cinta, saya sadar, saya orang berdosa, saya harus banyak belajar. Ya. Dari firman Tuhan. Ya. Gak banyak yang saya bisa pahami, tapi ada semangat untuk mencintai firman Tuhan. Baca Alkitab. Ya. Bahkan 3 tahun pertama saya kenal Tuhan, saya umur 15 sampai 15 tahun, saya udah baca 3 kali, saudara, bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan untuk gaya-gayaan. Tapi karena penuh dengan cinta kepada Tuhan. Ya. Nah, pertanyaannya, saudara, hari ini saya gimana gitu? Saya masih nggak punya apa ya merenungkan firman Tuhan seperti pada mulanya gitu pertama kali saya bertobat, ya. Nah, kalau saya tidak melakukannya lagi, artinya sebenarnya saya sudah
luntur kasihnya kepada Tuhan. Ya. Nah, ini ajakan buat kita. Nah, ini pertanyaan buat saudara juga. Gimana saudara hari ini baca firman Tuhan, semangat nggak gitu? Atau ala kadarnya? Atau ya udahlah, namanya anak Tuhan harus baca Alkitab. Jadi nggak ada cinta di situ, nggak ada kasih. Artinya sebenarnya kita sedang mengalami kejatuhan. Ya, saya percaya semua masalah yang terjadi di muka bumi ini dimulai ketika kita kehilangan kasih yang semula. Ya, suami itu nggak mungkin kasar sama istrinya kalau dia nggak dimulai dari kehilangan kasih yang semula. Kenapa suami bisa kasar sama istrinya? Karena sudah mulai kehilangan kasih yang semula. Ya. Waktu awalnya ketemu pasangan, wah, jatuh cinta, ya, bangun hubungan, waduh. Kata-kata kita halus, kita gampang mengampuni pasangan kita. Ya. Jadi, ngobrol, komunikasi, senang banget. Ya. Naik motor, dari rumah, dari satu tempat ke rumah, kalau bisa nggak nyampe-nyampe. pengen ngobrol terus. Ya. Pengen kenal lebih jauh tentang pasangan kita. Nah, begitu juga sama Tuhan. Nah, ada banyak orang ya, kehilangan ya, rasa haus ya, ketika baca firman. Ya. Ketika berdoa. Ya. Dulu itu punya gaya hidup menyembah. Ya, waktu pertama kali kita bertobat, waduh. Kita penuh sukacita. Ya. Di toilet nyanyi, di kamar mandi nyanyi, lagi jalan kita worship, lagi kerja kita menyembah Tuhan. Ya. Gak usah dipaksa, itu menjadi gaya hidup, saudara. Itu menjadi gaya hidup, ya, menyembah Tuhan itu menjadi gaya hidup, ya. Gak seminggu sekali, tapi setiap saat, karena hati penuh dengan cinta. Nah, ini ajakan sama kita, yuk teman-teman, ya, miliki kesadaran Tuhan tuh baik sama kita. Kita bisa seperti hari ini itu karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagah. Tuhan yang udah begitu baik, menebus dosa-dosa kita, mau menerima kita abad, apa adanya. Nah, miliki kesadaran itu setiap saat. Nah, kalau kita memiliki kesadaran setiap saat, saya percaya, doa-doa kita akan dipulihkan. Kita akan kembali punya semangat doa yang seperti sebelumnya. Baca firman Tuhan juga akan lebih giat dibandingkan sebelumnya. Ya, merenungkan firman Tuhan menjadi gaya hidup. Bukan menjadi beban, ya. Nggak harus pagi, kita bisa pagi baca firman, siang baca firman. Jadi punya gaya hidup. Ya. Seperti waktu pertama kali kita bertobat. Bersaksi nggak usah dipaksa. Ya. Karena alami, keluar. Karena kita selalu ingin cerita kebaikan Tuhan. Kita ingin cerita, Tuhan tuh sayang sama saudara-saudara kita. Tuhan sayang sama teman-teman kita. Tuhan sayang, Tuhan menebus dosa keluarga kita. Jadi kita selalu ingin bersaksi, menyatakan kebaikan Tuhan. Ya. Nah, saudara, Ini yang Tuhan mau kita kembali, saudara. Nah, karena saya percaya, ketika ini kembali, masalah kondisi tantangan pandemi seperti hari ini kita bisa atasi. Ya, sama seperti jemaat Laodikia, kita nggak punya banyak, tapi kita taat, lakukan dengan cinta. Nah, jemaat yang seperti itu yang akan kuat menghadapi goncangan sebesar apapun. Ya, yuk kita kembali, saudara. Ya, punya semangat. Ya. Karena saya percaya kalau orang punya semangat cinta mula-mula, udah pasti jadi kreatif. Jadi kreatif. Kalau orang penuh dengan cinta, ya, misalkan saya sayang sama istri saya. Itu jadi kreatif. Pertama kali saya tahu Juli suka boneka, sampai hari ini setelah 16 tahun menikah masih beliin boneka, dan bukan dengan paksaan, ya, tapi dengan cinta. Selalu ingin kasih kejutan. Sampai sekarang. Ya. Ah, saya beliin apa ya? Saya ngelakukan apa ya? Supaya Juli senang. Ya, itu cinta mula-mula seperti itu, saudara. Jadi, kalau kita punya semangat cinta mula-mula kembali, wah, pasti, saudara, ya, kita selalu ingin memberi yang terbaik sama Tuhan. Kita jadi kreatif. Kita jadi apa ya, siap berkorban. Ya. Kalau hati penuh dengan cinta mula-mula, berkorban udah gak jadi masalah. Ya. Dulu waktu bangun hubungan ada banyak pasangan, kan suruh antar jemput pasangan kan udah sepele banget itu, karena cinta gitu, gak jadi masalah. Ya. Siap berkorban.
masalah dia, masalah keluarganya, dia jadi masalahnya kita. Jadi kita berani menderita, nggak jadi masalah. Karena hati kita penuh dengan cinta. Kreativitas nggak akan pernah habis. Ya, karena hati kita penuh dengan cinta. Ya. Saya percaya gini, kalau hati kita penuh dengan cinta, kita tuh jadi lebih peduli sama orang di sekitar kita, kita lebih peduli sama kota kita lebih peduli sama lingkungan kita lebih peduli sama bangsa kita. Akhirnya kita jadi kreatif. Bikin ini. Nggak habis-habis, saudara. Karena penuh dengan cinta. Jadi ada banyak orang nggak kreatif, nggak tumbuh dalam kreativitas, karena hatinya nggak penuh dengan cinta. Luntur, memudar. Ya, semangatnya berkurang, akhirnya mentok. Imajinasinya nggak tumbuh, kreativitasnya nggak berkembang. Ya. Tapi kalau kita punya hati Tuhan, Tuhan kita itu pencipta, dia kreator. Kita tuh segambar sama Tuhan. Ya, kalau hati kita penuh dengan cinta, Tuhan di dalam kita, udah otomatis kita akan jadi lebih kreatif menghadapi situasi yang nggak mudah sekarang ini. Kita akan lebih kreatif menghadapi krisis, tantangan. Ya. Jadi, pesan ya, buat saudara dan saya, memasuki tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, yuk selalu mulai ya, karena cinta, karena kita sayang sama Tuhan, karena kita selalu mengingat kebaikan Tuhan buat kita. Ya, makanya bangsa Israel itu punya satu lagu, kata-katanya sampai sekarang paling terkenal adalah sebab Tuhan baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Bukan Filip baik, bukan saya baik sehingga saya bisa memuji Tuhan untuk selama-lamanya, bukan. Bangsa Israel selalu diingetin, Tuhan tuh baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengingatkan kebaikan Tuhan sama diri kita. Sehingga nggak ada kesempatan celah untuk kita sombong, untuk kita jatuh akhirnya karena keangkuhan. Ya. Karena setiap hari kita selalu mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Nah, kalau kita selalu mengingat kasih Tuhan sama kita, udah pasti ya, kita akan lebih mengasihi Tuhan. Ya, jadi kita bukan dengan kekuatan dan gagah kita, tapi kita selalu sadar Tuhan itu baik, ya, sebab Tuhan baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Yuk saudara, kita menjadi jemaat yang selalu mengingat kebaikan Tuhan setiap hari, setiap saat. Nah, kalau kita selalu mengingat kebaikan Tuhan, pasti semangat cinta mula-mula yang ada di dalam diri kita itu gak akan pernah luntur. Ya. Senang bisa ngobrol-ngobrol, berbagi sama jemaat UCC pagi hari ini, ya. Yuk, ini pesan saya buat kita semua. Ya. Yuk kita kembali punya semangat cinta mula-mula, supaya kita bisa tetap kuat, supaya kita tetap bisa berkarya dalam situasi yang paling gak gampang. Ya, kita dunia akan bilang kita jadi garam dan terang. Bukan kita yang mau, tapi dunia disadarkan hidup kita mengejutkan mereka. Karena ada Tuhan di dalam. Ya, Tuhan memberkati saudara semua, ya. Tetap semangat. Ya. Tuhan memberkati.